Jadi kali ini kita bersama teman-teman memperingati 50 tahunnya Range Rover. Dan yang ini kita naikin hari ini adalah Range Rover P38 generasi kedua dari Range Rover keluaran dari Land Rover. Jadi buat para orang yang baru tahu Land Rover atau mau mengerti Land Rover, kadang-kadang orang taunya Land Rover itu Defender series. Jadi Land Rover itu merek, tapi serinya ada series, ada Defender, ada Range Rover, ada Discovery, kemudian ada Freelander, ya, beberapa varian dari Land Rover. Dan ini kita naik salah satunya adalah Range Rover P38. Dan saat ini ada wakil ketuanya LRCI yang sedang membawa Range Rover P38 Matic. Ini dia. Jadi gimana nih rasanya nih bawa P38? Enak banget, dan ini pertama kali ya saya bawa mobil Matic, karena secara sehari-hari bawa mobil manual terus, series lagi, seri 3 sama seri 2. Jadi drastis juga sih, langsung suruh bawain sama Om Dison ya. Cuman ya enak sih, saya juga langsung biasa gitu kan. Dan emang larinya oke sih, emang V8 sih. Dan ya gimana ya, worth it lah punya ginian nih. Kan harganya gak mahal loh. Ya gak Om? Ya, harganya sudah jatuh. Sudah jatuh dan ya seharga series. For your information, untuk saat ini AC-nya dingin banget. Satu. Kedua, suspensinya empuk. Dan buat yang berat, masih bisa air suspensionnya tetap pakai air suspension, tidak jadi masalah. Bisa dibeli, harganya sudah murah sekarang. Dan interiornya, duduknya di belakang gimana Om? Oke, nyaman sekali. Oke, nyaman. Jadi untuk mobil yang dengan harga terjangkau ini sungguh-sungguh nyaman sekali. Di zamannya ini mobil orang ningrat. Mantap pokoknya. Pernah masuk film James Bond kan film mobil ini nih, pas baru-baru ya, jadi ini interiornya. Ini semua kulit. Jadi Range Rover P38 saat ini adalah, oh ini Pak Ketum kurang, ini ada armrestnya juga, bisa santai. Ya, kita sudah sampai di kawasan BSD, berkumpul bersama para penggiat Land Rover Club Indonesia untuk memperingati 50 tahun Range Rover di dunia. Jadi Range Rover pertama kali diproduksi adalah yang seperti ini, yang tipe klasik. Nah, ini adalah klasik tipe yang pertama, 4 pintu. Pada tahun ini ada yang 4, ini 4 pintu. Tapi pertama kali produksi 2 pintu, yang ini 4 pintu. Tapi biasa ada kalau yang 4 pintu itu sudah 3,9 V8. Kemudian generasi kedua yang kita lihat ini P38. Dan ini semua adalah yang dipakai untuk kemarin Sumatera Tribute, dengan trofi P38. Dan ini generasi P38 yang kedua, itu di atasnya ini sudah di atas tahun 2000, 2001 atau 2002. Nah, yang di ujung sebelah sana itu adalah generasi yang terbaru, itu Range Rover Fog V8, sudah 4400, sudah yang paling baru. Semua Range Rover di sini adalah all wheel drive. Jadi cuman ada dua, high dan low. Jadi dia semuanya all wheel drive, dan semua Range Rover kebanyakan adalah V8 bensin. Tetapi ada Range Rover yang terbaru yang tahun 2004-2008, Range Rover Sport, itu sudah ada diesel juga. Ada yang 3000cc, ada yang 5000cc. Jadi Range Rover itu salah satu ikoniknya Land Rover, termasuk sukses karena dipakai di Camel Trophy dan banyak di belahan dunia lain dipakai untuk sebagai pekerja dan lain-lain, karena tingkat kenyamanannya dia yang paling nyaman
Jadi Range Rover adalah varian yang paling premium di kelasnya Land Rover. Ya, ada Defender, ada Discovery, kemudian paling atasnya adalah Range Rover. Dan ini yang kita lihat di sini adalah seri-seri awalnya. Mau tahu keandalannya nanti kita saksikan di pagedangan. Kita akan tes. Kurang ke kanan. Ini P38 paling sempurna. Kondisi begini dia naik terus, nggak slip. Keselin ya muka lo ya.